kalau melihat satu perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukannya, mereka mengatakan lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau memang perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amalan dalam Islam yang tidak diamalkan oleh para sahabat apabila itu telah ada keterangannya dari Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Karena para sahabat dipuji oleh Allah, diredhoi oleh Allah. Allah meredhoi mereka. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mencintai meredhoi mereka. Karena keredaan Allah, karena Allah telah reda, tentu Nabi yang mulia SAW meredai mereka dan menyatakan mereka khairun nas, sebaik-baik manusia, karena keimanan mereka, karena ketaatan mereka, karena amal mereka dan seterusnya.